sahabat UT, kabar baik kan? Breaking news seputar Universitas Terbuka Jember akan hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Hikmatul Firdayanti, akan mengulas informasi terkini dan teraktual seputar UT Jember. Edisi Sabtu, 20 Juni 2020. Sahabat, penerimaan mahasiswa baru semester 2020/21.1 atau 2020.2 di Universitas Terbuka Jember sudah mulai dibuka. Bagi lulusan SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dapat langsung mendaftarkan diri di UT Jember. Pendaftaran mahasiswa baru ini dibuka hingga 15 Juli 2020. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan dan menerapkan sistem pendidikan dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Dengan sistem terbuka, maka seluruh warga masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA atau sederajat dapat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Di UT, kami tidak memberlakukan batasan usia maupun tahun ijazah. Sehingga bagi saudara dalam usia berapapun juga dan telah lulus SLTA berapapun tahun sebelumnya, saudara dapat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Dengan hal ini, UT juga dikenal sebagai perguruan tinggi negeri yang menyediakan akses pendidikan tinggi untuk semua. Selanjutnya, dengan sistem belajar jarak jauh yang ada di Universitas Terbuka, maka tidak mengharuskan adanya pertemuan secara langsung antara dosen dengan mahasiswa atau pengajar dan pembelajar. Namun, proses belajar akan menggunakan atau dijembatani oleh media, baik media dalam bentuk cetak maupun media dalam bentuk non-cetak, seperti video, audio, maupun fasilitas-fasilitas lain yang menggunakan jaringan internet. Dengan konsep ini, maka sejatinya belajar di Universitas Terbuka dapat dilakukan kapanpun, dilakukan dimanapun, dari domisili saudara masing-masing tanpa terkendala oleh ruang, jarak, maupun waktu. Dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka, maka ini akan menjadi sebuah solusi yang tepat bagi para warga masyarakat, baik yang baru saja menyelesaikan studi pada tingkat SLTA, maupun yang sudah bekerja dengan kesibukan yang luar biasa, serta masyarakat secara umum, karena UT memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam sistem pendidikannya. Universitas Terbuka menyediakan layanan pendidikan tinggi baik untuk program diploma atau sarjana, program magister atau S2, maupun program doktor atau S3. Khusus untuk program diploma dan sarjana, di UT terdapat 34 program studi yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa. 34 program studi tersebut berada di bawah naungan 4 fakultas yang ada di UT, yaitu 6 program studi pada Fakultas Ekonomi, 10 program studi pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, 11 program studi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta 7 program studi pada Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk akreditasi program studi, sebagian besar sudah terakreditasi A atau B. Informasi secara detail tentang program studi yang ada di UT beserta akreditasinya dapat saudara akses melalui website Universitas Terbuka di alamat www.ut.ac.id. Untuk melakukan pendaftaran di Universitas Terbuka, terdapat beberapa berkas atau dokumen yang perlu saudara siapkan. Yang pertama adalah fotokopi ijazah SLTA atau sederajat yang telah dilegalisir. Untuk para calon mahasiswa lulusan diploma dan sarjana, saudara juga dimohon untuk melampirkan transkrip nilai yang telah dilegalisir. Bagi adik-adik yang baru lulus SLTA atau sederajat pada tahun 2020 ini dan belum memperoleh ijazah, maka saudara tetap bisa mendaftar di UT dengan melampirkan surat keterangan lulus.
Yang kedua adalah fotokopi KTP atau KK. Kemudian ketiga adalah foto ukuran 3x4 2 lembar dan 4x6 1 lembar. Kemudian materai 6.000 sebanyak 2 lembar. Dan saudara juga nanti akan diminta untuk mengisi beberapa formulir yang akan disiapkan oleh UT apabila saudara datang ke kantor layanan kami, atau bisa pula diunduh melalui website Universitas Terbuka. Khusus untuk para calon mahasiswa pada program studi pendidikan, saudara diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan mengajar serta SK pengangkatan sebagai guru atau pengajar minimal 1 tahun. Untuk cara pendaftaran, saudara dapat melakukan pendaftaran sebagai calon mahasiswa Universitas Terbuka melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara dapat melakukan secara online melalui laman yang sudah disiapkan oleh UT, yaitu spa.ut.ac.id. Pada laman inilah saudara nanti akan mengisi beberapa data yang dibutuhkan serta mengunggah dokumen atau berkas sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saudara dapat datang langsung ke kantor layanan UT di Jalan Kaliurang 2A Jember. Kemudian yang ketiga, saudara juga dapat menghubungi kelompok-kelompok belajar Universitas Terbuka Jember yang berada di 7 kabupaten kota, mulai Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Informasi tentang lokasi kelompok belajar dapat saudara akses pada website UT Jember di alamat jember.ut.ac.id. Untuk pendaftaran mahasiswa baru pada semester 2020/2021.1 ini, maka saudara dapat segera mendaftar dan paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020. Saudara sekalian, UT terus berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan tinggi berkualitas untuk seluruh masyarakat. Dengan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, tentunya UT akan menjadi pilihan dan solusi yang tepat untuk saudara semua. Untuk itu, kami tunggu kehadiran saudara bergabung bersama kami Universitas Terbuka Jember. Bagaimana? Siapkah Anda menjadi mahasiswa Universitas Terbuka? Hai generasi para pembelajar, kami tunggu Anda. Sekian informasi dari saya dan sampai jumpa.